Nah, ini dia yang saya katakan tadi, di mana kita mengambil top posisi piston di TMA 2 dan 3. Tidak melihat dari top 1 atau melihat BTDC-nya di sini maupun dari bos pom belakang. Caranya sangat gampang. Ini noken as kita pasang. Ini gigi fray. Kemana aja bebas ya. Ini bebas. Tidak ada tanda. Nah, ini kita ambil gigi fray. Kita putar di mana dia cocok. Biasanya dia kalau tidak ketemu, dia tidak akan bakal cocok. Jadi ketemu pairing ordernya di nomor 2. Berarti FO-nya 1, 3, 4, 2. Baru kembali ke 1. Ini dia. Ini fray. Nah, jadi kita putar tadi 360 derajat. Semua ketemu. Pairing ordernya 1, 3, 4, 2. Ini dia ya. Jadi demikianlah cara pemasangan Isuzu 4HG1 NKR 71 yang sistem HWP. Bisa juga sistem yang di HWC, kita dibawa dari bawah ke atas, bisa. Kita lihat posisinya, kita teliti. Tidak bakal nggak ketemu. Pasti ketemu.